Memperingati Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020, para penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen menggelar Festival Disabilitas. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plut Kebumen, Jalan Ahmad Yani nomor 110 Panjer Kebumen ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti bazar kreatif, festival anak istimewa, dan donasi peduli difabel. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan berbagai pertunjukan, mulai dari seni musik oleh Netra Band, modeling oleh para anak penyandang disabilitas, hingga penampilan kori penyandang disabilitas. Selain itu juga ditampilkan berbagai hasil karya yang dibuat para penyandang disabilitas seperti batik tulis dan lainnya. Irma Suryanti, penggerak kaum disabilitas Kabupaten Kebumen, meminta kaum difabel harus terus berinovasi dan jangan cepat menyerah. Irma berpesan kepada kaum disabilitas meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk tetap berkarya dan mandiri. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.